Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat mengokolakan job fair di Lelawak Antapani, Kota Bandung, Poe Salasa, 23 Mei 2023. Ngeliwatan eta job fair, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar boga tilu target. Nyata nuneangan gawe jadi boga pakasaban, pausahaan ngerekrut pagawe anu luyu karena kebutuh, serta pihak nanyangking big data. Maratus-ratus calon pagawe ngagegekan kegiatan job fair anu dikokolakeun ku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat di Ars University anu pernahna di Lelewek Antapani, Kota Bandung, Salasa 23 Mei 2023. Antayan calon pagawe tepati panjang lantaran pihak di Disnaker Trans nyindekeun syarat kasakumna calon pagawe keur daftar samemehna dina aplikasi Sistem Informasi Jaringan Warga Jawa Barat Juara atau Si Juara. Eta hal teh dilakonan keur nyinglar antayan dumeh saban calon pagawe dibere jadwal anu beda-beda nalika ngadegdeg ka eta tempat. Kepala Disnaker Trans Jawa Barat Rahmat Taufik Garsadi netelakeun hasil tina eta aplikasi tepi ka poe Sabtu 20 Mei 2023 geus aya 3.000-an anu daftar. Padahal longkrang gawe anu disayagakeun ukur 2.000-an 35 pausahaan. Rahmat miharep eta jenglengan job fair teh mampu ngahontal tilu target nyaeta calon pagawe jadi boga pakasaban, pausahaan mampu ngarekrut pagawe anu luyu kana kabutuh, sarta pihakna nyangking big data. Yang ketiga bagi kami sendiri dari pemerintah daerah, Kemenaker ya, kita ingin menjaring sebesar-besarnya data para pencari kerja, data pemberi kerja. Maka dengan adanya ini, kita akan menggunakan data. Ya. Big data ini manfaatnya banyak sekali. Bagi dunia pendidikan akan lebih bermanfaat, perkembangan potensi apa yang dibutuhkan gitu ya. Jadi jangan sampai SMK gitu ya, universitas, ayo menghasilkan lulusan dan ternyata programnya tidak banyak dibutuhkan, tapi banyak juga kompetisi yang dibutuhkan. Nah ini misalnya. Eta kegiatan job fair teh dipapag kalan suka bungah ku sakumna warga anu nyiar pagawean salah saurangna Silva. Eta warga Antapani anu kakara lulus kuliah nembrakeun aplikasi Si Juara ngarojong dirina lebah nyiar pagawean di eta job fair. Data diri, alamat dan lain-lain. Jadi sesuai pekerjaan yang sesuai dicari sama kita pun mudah jadi dicari. Bisa dilihat di web aku. Lebih mudah jadinya, lebih mudah. Dumasar kana data BPS Angkatan Kerja Jawa Barat tahun 2023 nitih 25,40 jutaan, tapi anu digawe kakara 23,28 jutaan. Kukituna Kadisnaker Trans Provinsi Jawa Barat ngembohan, dina tahun 2023 jumlah calon pagawe anyar ngahontal 700-an, kalawan jumlah lolongkrang gawe 1,2 juta. Masih reana anu ngaraligeuh di Jawa Barat teh karandapan, alatan reana warga ti luareun Jawa Barat anu neangan gawe di Jawa Barat kawas ti Jawa Tengah, Jawa Timur tepi ka Lampung. Budi Hartati, Bandung TV.